Betul. Terima kasih atas peluang bagi saya untuk menyampaikan ucapan penangguhan mengenai masalah banjir kilat yang telah menghantui penduduk Taman Bukit Emas Senawang melebihi 20 tahun. Apa itu yang dipetua? Saya percaya kerajaan yang bertanggungjawab akan sentiasa memastikan segala dasar dan projek yang dilaksanakan adalah membawa kesejahteraan kepada rakyat. Selain itu, sebagai kerajaan yang bertanggungjawab dan mengutamakan rakyat, haruslah sentiasa meneliti masalah yang dihadapi oleh rakyat dan cuba mencari jalan penyelesaian untuk memastikan nasib rakyat terjamin. Masalah banjir kilat yang sering berlaku di Taman Bukit Emas Senawang bukanlah masalah yang baru timbul. Ia telah wujud sejak 22 tahun dahulu. Setiap kali hujan lebat, kawasan tersebut akan dilanda banjir kilat dan banjir lumpur. Untuk maklumat Datuk Yang Dipertua, walaupun isu ini sudah banyak kali ia dibangkitkan oleh saya di Dewan Rakyat sejak tahun 2013 dan rakan-rakan saya di dalam Dewan Undangan Negeri 9 sejak 2008, tiada tindakan yang segera diambil oleh pihak kerajaan. Walaupun pihak kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak RM1 Malaysia 1.7 juta untuk menaik taraf perparitan di situ, dan projek tersebut dijanji akan disiapkan pada 7 hari bulan Jun 2016, tetapi nasib amat malang sekali sehingga sekarang tiada sebarang kerja-kerja menaik taraf dijalankan. Penduduk di situ cuma dapat melihat bahan pembinaan yang tersadai di tepi jalan Taman Bukit Emas melebihi setengah tahun. Ramai yang tinggal di situ merupakan warga emas. Setiap kali banjir kilat, mereka terpaksa membersihkan rumah mereka tanpa sebarang bantuan daripada pihak kerajaan. Jadi saya amat berharap pihak kerajaan dapat mengambil tindakan yang segera untuk menyelesaikan masalah penduduk di Taman Bukit Emas agar harta dan keselamatan mereka terjamin. Terima kasih. Ya, sila Yang Amat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Mertua, terima kasih Muhammad Nasar. Datuk Mertua, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar melalui Jabatan Pengairan dan Saliran sememangnya telah mengambil maklum berhubung kejadian banjir yang telah sekian lama berlaku di Taman Bukit Emas Senawang seperti yang disebutkan tadi. Dari segi pentadbiran kerajaan, kawasan yang terlibat ini adalah di bawah kawasan pembangunan dan penyelenggaraan PBT yang berkaitan. Kawasan ini adalah kawasan tanah berbukit dan dari segi profil fizikal aliran air yang melalui kawasan ini adalah deras sebabkan kecerunan laluan air menuruni bukit tersebut. Adalah diketahui umum, Taman Bukit Emas ini adalah sebuah taman yang telah lama dibuka dan reka bentuk laluan air longkang monsun tidak ada ketika itu tidak mengambil kira kesan pembangunan pada masa ini, terutamanya dari Taman Senangin di hulu ataupun upstream di kawasan yang terlibat. Bagi berlaku, longkang monsun tidak ada tidak dapat menampung keadaan alir air yang datang dari hulu dan menyebabkan air dari longkang tersebut melimpah dan mengakibatkan banjir di kawasan terlibat itu. Rumah-rumah di sekitar aliran longkang tersebut ini maksudnya punca banjir. Tindakan yang dilaksanakan untuk jangka masa pendek. Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar melalui Jabatan Pengairan dan Saliran telah berbincang dengan PBT berkaitan dan dimaklumkan beberapa tindakan dari pihak BPT telah pun dibuat bagi mengatasi masalah ini. Kerajaan yang prihatin mengenai kesusahan yang dialami oleh rakyat telah memperuntukkan sejumlah peruntungan besar melalui BPT berkaitan bagi menyelesaikan masalah yang timbul yang menjadi keresahan rakyat sekian lama seperti yang disebutkan tadi. Usaha ini dibuktikan melalui projek cadangan menaik taraf longkang dan kerja-kerja berkaitan di Taman Bukit Emas Seremban yang dilaksanakan oleh Majlis Pembedahan Seremban sejak tahun 2015. Antara komponen projek tersebut adalah mematuhi garis panduan MESMA MSMA Manual Saliran Masa Alam yang ditegaskan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar melalui Jabatan Pengairan dan Saliran seperti pembinaan kolam takungan bagi memperlahankan aliran air yang memasuki alur selepasnya. Untuk projek ini, melalui inisiatif Majlis Pembendaharaan Seremban sendiri, walaupun tanpa merujuk kepada ulasan GPS, sebuah kolam takungan telah dibina di hulu kawasan banjir bagi mengurangkan kesan banjir yang sering berlaku. Seluruhnya projek ini melibatkan kerja menaik taraf dan pembesaran sumur longkang monsun yang terlibat dari pelbagai saiz. Saiz alur yang kecil kepada alur yang bersaiz lebih besar. Dalam projek tersebut, semua alur yang digunakan adalah mempunyai kelebaran 3 meter dalam
berbagai bentuk sama ada UL, shape drain dan box culvert. Walaubagaimanapun, kelancaran projek tersebut telah terganggu apabila sebahagian jajaran rongkang ini perlu melalui satu kawasan tanah pemilik, tanah milik pemaju, dan sekarang perbincangan sedang dilakukan dengan pemaju yang terlibat. Perbincangan sedang dalam proses berbincang. Justru sijil perakuan siap dan pematuhan ataupun CCC untuk pemaju terlibat telah ditangguhkan sehingga pemaju menyerahkan tanah untuk laluan pembinaan longkang monsun tersebut kerana air larian dari projek pemaju tersebut juga akan memasuki jajaran tersebut, jajaran yang terlibat. Apabila satu pakatan yang terbaik telah berjaya, insyaAllah diperolehi, di antara PBT dan pemaju yang terlibat, kerja-kerja akan disambung dengan kadar segera. Sekarang belum lagi dapat dilaksanakan kerana perbincangan masih dibuat, pihak pemaju yang sedia ada yang terlibat belum dapat menyerahkan tanah tersebut. Selain itu, bagi mengatasi masalah banjir yang berlaku, kerjasama semua pihak terutamanya PBT dalam pengurusan aliran air ribut ataupun stormwater adalah amat diperlukan. PBT perlu menyokong ulasan GPS dalam meluluskan apa-apa pelan pembangunan yang dikemukakan untuk kelulusan. Pihak pemaju juga perlu sama-sama dipertanggungjawabkan dalam pengurusan aliran air ribut atau stormwater dengan pematuhan kepada apa-apa syarat yang ditetapkan atau yang telah ditetapkan oleh PBT. Pemaju juga disarankan untuk mengambil tanggungjawab dalam menyediakan infrastruktur saliran dalam projek-projek yang dijalankan dan seterusnya. Apa-apa pembangunan baru juga perlu mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh GPS melalui garis panduan manual saliran mesra alam atau MASMA dengan sepenuhnya dan dipantau dengan rapi oleh PBT. Sekali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.